Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya ya. Share ramai-ramai, sentiasa ada shadow ban dan juga sertai telegram saya, saluran telegram saya, telegram Regi Jesse Rita Odin. Baik. Saya nak jelaskan pendirian saya berhubung dua perkara. Satu adalah, sebenarnya tiga perkara. Saya nak jelaskan pendirian saya berhubung tiga perkara. Pertama, pendirian saya berhubung serangan terhadap agama, mana-mana agama. Kedua, pendirian saya berhubung sikap ekstremisme. Dan ketiga, pendirian saya berhubung pihak politik yang mempolitikkan isu tertentu untuk tujuan politik. Now, apa jua bentuk hinaan terhadap agama tidak boleh ditoleransi. Tidak kira agama mana, khususnya agama Islam, dan perlu disiasat. Walau bagaimanapun, bila kita masuk babak ekstremisme, kita perlu menurut tuntutan agama kalau yang beragama Islam, iaitu menggunakan segala saluran yang mungkin untuk menghentikan penghinaan tersebut. Ya. Dan saya pantang bila ahli politik mempolitikkan atau menunggang isu. Sekarang kita lihat isu yang terbaru. Saya memang marah. Wujud satu kasut daripada syarikat kasut Vans yang dilaporkan oleh media, di mana pada tapak kasut itu ada satu logo. Dan logo itu ada, kalau dia bukan kalimah Allah, betul, dia bukan kalimah Allah, tapi ada orang boleh menginterpretasikannya sebagai kalimah Allah. So logo ni adalah logo yang membawa tanda tanya. Okay, so benda ni dah jadi isu. So bila benda ni jadi isu, saya baca laporan media bahawa Dr. Akmal, iaitu ketua pemuda UMNO yang menyerang KK Mat bertubi-tubi, ya, telah meminta penjelasan daripada syarikat Vans. Kononnya Dr. Akmal tidak ingin membuat keputusan melulu. Betul, itu langkah yang betul. Kemudian dalam beberapa jam selepas syarikat Vans mengeluarkan satu penjelasan, kononnya logo itu adalah mirip tali kasut lah, inilah itulah, dan tidak ada niat untuk menghina agama Islam atau kalimah Allah, Dr. Ahmad mengeluarkan kenyataan menerima penjelasan Vans, syarikat Vans. Ini Dr. Ahmad sama. Syarikat Vans belum disiasat. Ya? Belum disiasat. Isu baru muncul. Tapi ini Dr. Akmal yang sama, yang selepas isu KK Mat ni, di KK Mat, isu KK Mat ni sebenarnya bukan dibawa oleh Dr. Akmal pada awalnya. Ianya dibawa oleh netizen. Benda dah jadi hangat. Bila dah jadi hangat, tiba-tiba muncul Dr. Akmal. Ya? KK Mat sudah, laporan dibuat, sudah disiasat. Toke dia minta maaf. Baru jumpa beberapa stalking. So, okay, dia minta maaf. Tak apa. Dia minta maaf, itu hak dia. Tetapi kemudian disiasat. Saya terima. Sebab saya kagum dengan pihak berkuasa yang mengambil perkara ni dengan serius dan memulakan siasatan. Sebab itu saya tidak setuju bila serangan bertubi-tubi dikenakan terhadap KK Mat, itu dah lari dari landasan. Tetapi Dr. Amal nak serang. Dia nak serang, KK Mat minta maaf, sedangkan benda dah berjalan dengan betul, siasatan dan sebagainya. Tidak, dia minta maaf, nak ikut acuan Dr. Akmal lagi, nak 881 KK Mat buat kain rentang lah apa, merapu gila. Ya, benda dah betul, disiasat, itu memang ikut apa yang kita nak, kita tuntut siasatan, kita tuntut keadilan, benda dah berjalan. Tetapi dalam isu
kasut pun sini, belum apa-apa Dr. Akmal, dan tiba-tiba saya terima penjelasan. So peduli apa aku dia terima ke tak terima, tetapi saya pantang jika Dr. Akmal pula tiba-tiba dijadikan reference. Oh, Dr. Akmal dah terima, jadi kita tak payah buat apa-apa. Nonsense. Bila mana-mana agama dihina, kita perlu tuntut tindakan. Sebab kita nak elak kemungkinan berlakunya penghinaan terancang. Okey, dia kata itu adalah logo. Dia dibuat logo dia adalah tali kasut dan mungkin disalah tafsir sebagai kalimah Allah. Sebenarnya, saya boleh terima bahawa itu mungkin hakikatnya. Tetapi saya tidak tahu. Ianya tetap perlu disiasat kerana saya juga terima kemungkinan ada satu usaha terancang untuk menghina kalimah Allah kerana di dunia benda itu memang terjadi. So, memandangkan dalam tempoh yang singkat ada dua insiden melibatkan kalimah Allah ini dan kedua-duanya melibatkan perkara yang kita pakai kat kaki, maka semestinya isu terbaru ini, walaupun saya ingin bersangka baik, tetapi saya tetap mahukan siasatan. So, peduli aku apa yang Dr. Akmal fikir, tiba-tiba dia boleh terima benda tak konsistennya, KK Mat, benda yang dilakukan oleh pihak berkuasa memang betul, memang cepat, memang A class. Tapi dia nak serang, dia nak serang, dia nak serang, itu dah jadi lain. Tapi babak ni, Kasut Vance, dia terima penjelasan. So peduli apa aku, siasatan wajib dijalankan. Dan kalau pihak berkuasa mengambil perkara ini serius seperti dalam isu KK Mat, kita boleh terima dia siasat dan sebagainya. Melainkan isu ni dilepaskan begitu sahaja, itu kita tidak boleh terima. Yeah? So, kita tuntut siasatan. Bukan saya tak tuntut boikot pun. Sebab benda baru jadi. Berilah ruang kepada pihak berkuasa untuk siasat benda ni. Tetapi, bagi saya lah, Dr. Akmal dah jadi pelik. Yeah? Tiba-tiba dalam isu ni, cukup berbeza dengan cara yang dia buat dekat KK Mat. Dia, saya tidak boleh gunakan dia sebagai rujukan. Saya nak tuntut siasatan. Saya tak kira lah. Kalau ini bukan kalimah Allah, ini contohnya melibatkan agama Buddha ke, agama Kristian ke, apa ke, tetap tuntut siasatan. Kerana saya takut, walaupun saya bersangka baik, saya terima penjelasan dari sudut satu kemungkinan. Okey, mungkin ya dia buat logo dan ia disalah tafsir, tapi saya juga terima kemungkinan bahawa ini adalah penghinaan terancang. Jadi wajib disiasat, dan wajib disiasat pada tahap kecemasan seperti mana yang dilakukan dalam kes KK Mat. Okey. So itu sahaja penjelasan saya, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.